Tabung hijau, gas. Siap. Wah, teman-teman Madang ketemu lagi sama saya Jun. Jalan-jalan jajan Radar Madiun TV. Masih edisi Pacitan malam ini kulineran Madang-Madang, ada satu kuliner yang cukup hits di sini. Di mana saya? Saya ada di perempatan Penceng, Tugu Penceng Pacitan. Ini ada satu kuliner yang hits, namanya Sego Gobyos. Nyapa kok jenenge Sego Gobyos? Lah aku yo penasaran. Apa mangan iki mergo gawe wong keringetan, gawe wong yo ngono kae. Seperti apa? Warungnya sederhana sekali. Pokoknya pas perempatan Tugu Penceng Pacitan. Oke, daripada berlama-lama dan membuat kalian penasaran ngiler, mending kalian ikut saya. Oke men, oke banget. Penasaran nih kita pun sih. Saya ini aku pengen pesen-pesen. Sugeng dalu. Jam piro iki? Mas jam 09.00. Agek mangan malam ngene kowe. Niki parang asma sinten? Muhammad Yudi. Bosnya itu. Oh, pembeli. Iya, ya sama ini kakaknya. Ini Sego Gobyos ya, Mas? Iya, Mas. Nyapa jenenge Sego Gobyos iki? Ya dulu kan apa makannya terus makannya kok pedes-pedes gitu, jadi kan pedes berkeringat gitu. Oh gitu, jadi semua serba pedas. Terus keringat, gobyos gitu mas. Di sini ada apa aja mas? Babat, nyamannya ini, babat. Ini babat, ini? Telur tempe tahu. Telur tempe tahu. Ayam? Ayam ikan laut. Ikan laut, ini kerawu. Ini? Ini apa ini? Ini kayak goreng. Oh, oh jamur gitu. Tergantung kadang mie. Oh, beda-beda. Iya, beda-beda. Ini bukanya dari tahun kapan? Kurang tahu masalah saya karyawan di sini jadi kurang tahu juga. Saya baru. Oh gitu. Oh baru. Bapaknya tahu? Saya masuk di pasar tahun 90 sudah ada. Oh, berarti tahun 90 wis ning kene. Terus bukanya dari jam berapa ini? Jam 4 sore. Iya. Sampai jam 4 pagi. Ya wes mas, saya pesen yang biasa lo di sini. Ini babat, saya pesen babat sama ikan laut. Oke, saya tunggu ya mas. Iya. Matur nuwun. Woi, ini dia Sego Gobyos. Sing paling best seller nih gini. Saya pesen ini apa? Ini babat, coy. Babat. Oke. Tapi ini enak iso nih. Jadi wes duluan. Terus pesen gue nggak sih, tapi ki wake. Berarti kita porsinya nih kene ki bogeme buke. Ki enak jenenge kerawu. Terus iki jamur, men. Jamur ki topping. Setiap hari beda-beda kayak. Wah, lho. Wes kemedul sik panas. Sepedes apa dan iso gawe gobyos aku apa ora? Tak coba ae dhisik. Ayo ngiler itu ya. Siap men, tabung hijau, gas. Siap. Emploan pertama itu pedesnya langsung menyebar di sini. Bumbunya dia nggak kaldunya nggak begitu pekat, nggak begitu kental gitu. Dia kaldunya tipis banget. Cuman sedapnya, wah terbaik memang. Terus iki enak ganteng ya men. Iki gantengnya oke. Terus gantengnya sing si kerawune iki kan mentah dia. Nah, jadi ketika dimakan, dimix, wah tambah sedap. Olahan babatnya nggak kotor, bumbunya meresap semua. Wah, ternyata di Pacitan kulinernya istimewa men. Malam oke, siang oke. Jadi buat temen-temen yang liburan ke Pacitan, wah, gila, tak rekomendasikan. Eh, gila deh, siap nih. Babatnya orang perengus. Dia enak banget ini, nggak perengus, nggak enak, lembut,
Malioboro lagi. Jadi nek mangan pedes kuwi memacu adrenalin untuk makannya lebih cepat. Terbaik, pedesnya terbaik. Jadi pedesnya itu nggak menghilangkan rasanya, nggak menghilangkan sedapnya. Biasanya kalau terlalu pedes itu dia nabrak rasanya, men. Ini enggak. Jadi pedesnya dapat, rasanya dapat. Oke. Sak sendok aneh. Kalian jangan kemana-mana. Mergo bariki aku arek nyekso kameramen buri lho. Kira-kira pora ya. Kalian jangan kemana-mana. Sak sendok dulu. Iya. Oke, Bram. Yuh. Aku wis arek pos ini oke. Saiki bayar-bayar ya. Mas sampun. Sampun nggih. Sampun. Oh, suwun nggih. Itu sak porsi berapa? Nasinya 13. Kalau kan nasinya setengah, jadi 11. Setengahnya sama kan? Setengahnya wah kan? Semua jenis ikan sama saja? Beda-beda. Oh, yang bapak berapa? Kalau bapak jadinya ya, satu porsi 13. Satu porsi 13, tempe tahu? Tergantung, kalau tempe aja 5.000. Oh, 5.000 tempe. Itu udah ada nasinya? Udah ada campuran kurang-kurangnya ini. Oh gitu. Terus sama telur, telur 8.000. Jadi tadi saya berapa? Total semua. Nasi bebet 4 ya? Iya. 4, 6 sudah? Terima kasih. Oh belum. Kena prank dong. Mas terima kasih banyak. Sami-sami. Tambah laris nanti. Amin. Terus tambah sehat. Pokoknya sehat terus, semangat ya. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum. Gustin berkahi. Pareng din. Oke teman-teman, selesai sudah edisi Pacitan tutup malam hari ini di perempatan Penteng warung makan Segogobios. Pokoknya buat kalian yang di Pacitan mungkin yang belum kesini, oh nah ramekan, wah terbaik nih, ini kabeh enak, porsinya mantap, regane murah. Buat teman-teman yang dari luar daerah berwisata ke Pacitan, nginep neng Pacitan, nah wes pokoknya ini istimewa kayaknya ya. Nah, jangan lupa di bawah ini kalian subscribe channel Radar Madiun TV, di like man, di komen-komen, kasih saya rekomendasi kuliner unik dan enak dan wis pokoknya istimewa di daerah kalian. Komen-komen oh, tak parah nih Sherlock man enek sing gede-gede tak parah nih pokoknya lah. Nih bagikan share sing oke, kita racuni umat manusia di bumi ini untuk budayakan madang. Ojo masak jajan wae. Duitmu kudu entek. Kowe nek gak entek aku jajan madang ya. Ketemu lagi sama saya Jun. Jalan-jalan jajan Radar Madiun TV.